Alamun iku aweh uru ma'at takhwifin serta ni meden-medeni Khotamah wis nyetempel sopwa Allahu Allah Nyetempel ala kulubihim ingatasi Piro-piro atini alladhina kafaru Ayu taba'ah takis nyetempel sopwa Allah alaiha ingatasi kulubihim Was tuthika Was tawthaka lan bakohakan sopwa Allah Falayat khuluha mekore sok melubuha ing kulubihim opo khairun kebagusan. Wa ala sam'ihim lan ingatasi pengurununi alladhina kafaru. Aima wadi'ihi tegesi piro-piro panggonani sam'ihim. Fala yantafi'una ngalap sok ngalak manfaat sopa alladhina kafaru bima kalawan barang yaswa'una kang ngurungu'akan sopa alladhina kafaru ingumma nyatani barang sing dirungokni minal haqqi saking perkara kang hak wa ala absarihim lan iku ing atase pira-pira mripate alladzina kafaru watun utawi tutup-tutup ay ghitaun tegesi tutup-tutup fala yubsiruna maka ora padha iso nyawang sapa alladzina kafaru ora iso nyawang ing ingkang hak <tuk> wa lan iku kedua alladzina kafaru azabun utawi siksa so azimun kang agung ay qawiyun tu kesikang kuat daimun kang langgeng. Eh uh, dugi niki riyen mangke lek wonten wedalipun nggih disambung. <tuk> Wau ngeten. Eh uh, napa sawaun alaihim a anzartarhum am lam tunzirhum niku iso diwaca 5. Nah dhewe niki eten niki go ra awake dhewe iso ngagumi Al-Qur'an walaupun ojo milu-milu sik amargi kula ora patek ya, yakin jenengan iso njlaske engkok kok mbok waca ngono piye rewet to tapi jenengan nate mireng bawa Al-Qur'an niku kaya bahasa kaya bahasa a'dzarta niki iso diwaca pertama mau bi tahqiqil hamzata ini diwaca jelas zamzalun sawaun alaihim ta' ceto luru terus wa ibdalit alifan yang nomor luru diganti alif akhirnya gandeng waca alif alif niku tanpa harokat lain berharokat niku hamzah Laki tau diambil belajar ijaan niku serodok salah tapi pun kaprah alif fathah a alif kasroh Niku ora bener. Alif niku tanpa harokat, sing berharakat niku hamzah. Kudune hamzah fathah, a hamzah kasra, i hamzah dhamma u. Lan alif niku kaya qala. Ko, ha nah, niku bi parqaf ana jumeneng adeg. Lah niku alif niku tanpa harokat ya alif. Lek nah, sing ana harakat niku ham hamzah. Lah a -andharta. Hamzah yang kedua diganti alif akhirnya ya jadi alif ya copon panjang akhirnya sawa'un alaihim anzartahum Hamzah yang siji yang loro ganti ham Hamzah ganti ah, ah, alif loro terus wa tashiliha Terus diwoco tashil, yang kedua ini Di diwoco tashil, tashil ini ku moco antara hamzah dan hak jadi ora A, ora H. Nah, niki niki sing diragukan ngene niki kudu ngrungokni tur nglatih terus. Sawun 'alaihim anzartahum. Ngono. ora H, ora A, tapi tengah-tengah antara A karo H. Piye <tuh> ya rungokne. <tuh>, Iki renok anone. Ku diwaca Hil. Halo telu terus melek napa wa ibdali alifin bainal musahhala wal ukro. jadi ngeten mau loro-loro iso diwaca tasil ngeten sawaun alaihim aha anzartahum ora aa ora he tapi anzartahum loro-loro diwaca tas tasil tas, tas. terus seng pertama diwoco tashil, seng loro diwoco alif jadi sawaunu alaihim hazartahum atau seng terakhir watarkihi oh, no. wa idkhali alifin bain nasakhola wal ukhra watarkihi. ora dikei alif jadi langsung tasil tok ta. hamzah jadi siji tok Sawaun 'alaihim anzartahum. Oh, no. Niku Al-Qur'an niku kaya bahasa jumah nggih. Jawa lah. Jawa niki luga Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat beda. Nggih. Padha basa Jawa jenengan ngetan sidik seragen poning tekan ngawi karo ngulen sidik kene Jogja wis gitu. niku Jawa padha-padha Jawa dados nggih memang gawan bahasa ngeten pun iki mulai kita rotok ngaji tafsir <tuh> kebiasaan ya pun Al-Qur'an niku selalu menggandengkan kebaikan dengan keburukan keburukan dengan kebaikan jadi Al Quran ni gue lek cerita surga, bibar gue cerita neraka. Lek cerita neraka, yuk bibar gue cerita surga. Al Quran lek cerita wong api, bar gue cerita elek. Ketika cerita wong elek, cerita wang api. Larian pun diceritaki bahwa Al Quran niki hudan lil muttaqin. Jadi itu doa kanggo tiang-tiang seng takwa. sing pun dijelaske alladzina yu'minuna bil ghaibi sing iman kalawan gha perkara gaib sing iman kalawan iki niki pun dijelaske kabeh to niku. Lah niku sing apik -api. Al-Qur'an terus bareng ngene nopo? Jelaske wong kafir. Lah in fu niku le lengkap. Niku insyaallah sing nampa niku penak. Lah sak niki niki ngapurane wong lek cerita wong liya kok disenengi sing dicritake apik-apik thok. Lek dhewe nyeli sing dicritake. Ngweten ya repot sak niki. Repot info-info sak niki ngoten. Dadi ketika ada orang gawe salah siji, husune iki salahe kaya kaya wong niku ora tau gawe ah? apik. Ketika ana wong gawe apik, kaya-kayane ora tau gawe sa? salah. Kula nggih ngapunten nggih. Kulo niku berkecimpung komunitas NU NO Solo. Kulo lek terus acara teng luar kota, saat mobil karo pengurus-pengurus NU NO, antara Surya, Ketua Tanfidia, terus Tanf nopo sekretaris sih. Ngeten niku terkadang ge cerita bahwa nopo UMTI lek koyo apa api e. Api apa? Isok gawe sekolahan mulai kecil jendek tekan dhuwur. Bahkan sekolahan nih, niku isok misah antara lanang-lanang wedok weh, wedo. Ya aku ini aku duk itu aku ya api aku ini aku jodoh mengelak, kira-kira. Lha kita orang isok gawih sekolahan. Ha, tapi kalau kira tapi MTA ya rasa tahu orang isok gawih pun, pun Kita isok gawih pun. Lha tapi kan kita, akhirnya apa? Ya Dewi yang kenak orang-orang tapi ana api. Eh api itu mau. Isok gawe sekolahan, sekolahan ini napa? Bahkan radionya isok tekan dindi Walaupun isi ini kaya apa Tapi radionya tekan dindi Radionya isok tekan dindi Isi ini Ya beda meneng Lagi tau gawin radio isok tekan dindi Orang isok lingkupan ini pun seluruh rakyat Disempreti terus Kali oh, itu ini radio lokal Tapi isok tekan dindi Ya mati radio-radio lokal sana. Ini sempret Sekbagian penyiaran Dan nah untuk itunya kita ya harus bicara seperti itu. Lah, intinya ngeten. Monggo tunjukin. Bismillah. Ngeten. Ini yang dimaui oleh Al-Quran Ini yang dimaui oleh Allah Ketika Kenapa Al-Quran ketika cerita Seng api-api yuk kuih cerita seng elek-elek cerita cerita elek-elek -ele, cerita seng api-api Gen ngopo Mirang gini yang niku ingin lem nompo nopo nopo niku utuh. Ketika kita menceritakan umamangis A, kita cerita elek Iki nanti kalau kita tidak menceritakan baiknya koyok koyok si ayu gor elek tok bahkan na'udzubillah saat niki niki goro goro ni medsos ni gulu masya Allah medsos ni gulu manfaat tapi maaf mafsada ceramah seng berpuluh puluh tahun api api orang di setel mending seng diulang ulang seng pernah salah gor ke berapa kata ayu kau seng diulang ulang uno lagi sekitar nih kata quran orang uno Al-Quran gen utuh Jadi uang mu'min gen bangga karo mu'min Nih, ketika apa? Ketika tahu kita tahu orang-orang kafir ternyata ngono wong munafik ternyata ngono Gitu loh tidak hanya kita ini bangga ini goro-goro ngerti ini siji kita, mana lho pak? Jenengan umpama ini nge. wedang eh wedang sedang enak, le orang enak balik gak? <laughs> Jenengan ngintikan eh cah goro-goro ini siji tok, tidak ada perbandingan. Ge, lelek kula nggih wong ngendikan eco weco tenanan Pak. Lah mek napa nggih kula wedangi iki Ketika kula ngendikan eco niku tenanan sebab napa kula pun banding-banding. Oke, -banding. Faham? Lek jenengan ngendikan eco niku jadi dipertanyakan, nyoba wedangku kula rasake. Iya ya enek Pak Ustaz. Lah ngono. Paham? Lah Al-Qur'an nggih ngendikan ngeten niku, mula napa? Niki nggih Sang wong mukmin pun de'inane pun kula aturke secara umum wong mukmin niku kudu bangga dengan imannya, kudu bangga dengan ibadahnya. Kenapa? Karena wong mukmin Arab nang surga. Ngono kuwi kudu mlebu nang ati. Iki saiki mulai ilang niku. Nggih, gara-gara nyawang wong liya iso numpak mobil, walah penak kana ya. Lho gara-gara delok mobil kita. tok ora delok suembene nang neraka. paham? Lah jenengan ngomong, wah jadi wong mau pengen rekoso, lah apa? Isu-isu kutu tangi, duit-duit oke -duit okay, udah zakati, poso kutu poso, ngono tak? Nyawang ini kudu tak? Orang nyawang su nang sur, kok? Lah jenengan lihat nyawang ojo sepotong tak? Yo uto so orang mau niku Arab nang sur, kok? Paham? Burun jenengan kelemunya ngono. Oh, nong Laki bujuni songe kayak belanja sedih nurong dino nu bujuk kau lo nguningin. Lede imben kau sak suwe ini lah yus dikain nafkah terus kau lagi sedih ini lagi sepi ya mak lo misi gor seminggu. So yang tahun tahunan nu suara ketok lah umum gak ngerti nih gak? Gitu kemarau beberapa bulan habis dengan hujan satu ha. Oh api api pirang pirang tahun nu raketok gor gorong -goro, gak bisa lah si. Sidik, bon. Lha Allah taala ngendhikake tiyang-tiyang wong kafir niku ngiten Allah dawuh. <coughs> Innal ladzina kafaru sa temeni wong kafir. Di kana dicontoke ke Ka Abi Jahlin wa Abi Lahab, kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Lan sepadane kuwi. Sepadane kuwi diringeling -diring sepadane kuwi wong kafir sing mati netepi kekafirane. Diringeling niki. Okay. Lah uang-uang kafir ni kudai pun Allah sawa una alaihim aandar tahum amlam tunzirhum la yuk minun. weden wedeni. Oto ora podo wae? podo apa? Podo ora gelem imani, podo ora gelem percaya yang Allah pengiran Kajeng Nabi Muhammad Nabi dan Rasuli. Nanti percuma Dikandani apa radikandani, di keinfo apa po ora podo teng mriki niki nggih. Aja salah paham. Iki Allah dawuh teng Nabi bahwa nopo dakwah ngajar niku tugas kita. Tugas hamba. Tapi hidayah itu hak prerogatifipun al Allah. Maka yu tempatkan di sini bahwa apa? tugas kita ini kuyu sing pokok dakwah, pokok dakwah. Tugas ikan yang nabi, sing pokok nyampeke wa ma'al rasuli illa al balagul mubin. Kewajipannya rasul, niku ya gor nyampeke. Masalah untuk hidayah apa ora sapa-sapa niku Allah yang memegang otoritasnya. Mulane apa yang Nabi kan awal pun di koyok-koyok wis -koyok, garis dening Allah. Napa? Uang sing pun di didining Allah pun dicap kafir, Niku podo bok weden wedeni porak tetep ora iman. Ken ngopo kanjeng nabi disanjangi ngi teniki, ken mulai awal sadar bahwa hidayah itu milik Allah. Niki rata-rata malam Senin kalau ini direk ngas beri kengi. Awat tenseng beten bidal. Bidal seto yo. Ngi malam Senin wingi. Oh, seng sadar ngi Seng saat hari minggu ini, kalau nyampe kini ke kalau, kalau kanjeng nabi dalam diuji babakan ni tadi kalau pak, kanjeng nabi ini kau ngejak le edw, ya orang gelem derek, orang untuk hidayah. Tapi wong seng dia nyeli tanda kutip menyeli gorok-gorok pernah mati ni le kanjeng nabi, waksi malah untuk hidayah. Nih kenapa? apa? Dinding Allah dicetak kini tadi ku, kan memang jelas mulai awal mana Hidayah itu hak progatifun Allah. Allah. Tapi dakwah kewajiban kita. Lihatlah mereka itu jelas nge, ojok Ojo gara gara goro kita mirang ayat niki. Ya wis lihat ngonuang kafir itu surasa didakwai. Ya salah total. Salah to total. Maka perlu jenengan lan kita sadari bersama. Kenapa ulama-ulama kita mulai sak Indonesia niki berdiri kemerdekaan sampai kemerdekaan niku tidak menamakan negara Indonesia niki dengan negara Islam bahkan undang-undangnya pun tidak pakai undang-undang Islam kenapa kok seperti itu bahkan orang-orang non Muslim pun dibiarkan untuk melakukan apa yang mereka yakini yakini kok orang dipisah Islam ngono ngeten nggih tak duduhi. Iki wong-wong ning sak niki kemajuan eh, tapi orang sadar. Umpamane negara iki negarane negara Islam. Wong melanggar undang-undang niku melanggar negara apa melanggar nang Gusti Allah? Iyo eh, tak takon yo. Lek undang-undange undang-undang Islam, landasane Quran ha. Terus ana wong melanggar, niku melanggar nang sapa? parah andi kira-kira ini kalau melanggar negara ayo padahal kira-kira ini orang ini aku diundang ke tenanan mana opo yang melanggar ini ini kayak nanti tak atur gimana ngerti kenapa kiai-kiai kita orang ahlu sunnah wal jamaah ini kulak lagi nyampe ke nopo-nopo jarang kalau Allah kalau Rasulullah jarang paling cerita Yaiku lo dek ben ngini, nang kitab ngini ngini ngini. Lapo, Sebab ketika kula umpama kula nyampe ke iki dewe pun Allah ngini ya, dewe Kanjeng Nabi ngini. Ada jaminan ndak jemaah niku gelem manut nggih kabeh, terus lek mule ya tetep apa tetep ngono. Ada jaminan ngono apa ora? Angel ta, Pak? lek jenengan niku tak kole Allahu kole Rasulullah jenengan melanggar, melanggar nang sapa? umpama uh um, oh, kok ngono ya ana oh, awan kok beri kok ngono ya sing ditentang kiai ini apa Gusti Allah paham tapi ketika kiai ini ora patek qala Allah qala Rasulullah kok mari um, mang beri ono kok ngono sing ditentang sapa milih ndi nentang Gusti Allah apa nentang kiai ini paham maksud e jadi diposisikan seperti itu. Ken wong-wong ini selamat jangan ngerti loh. Coro-duroko ini orang langsung duroko tengah yang nabi, orang langsung duroko barang gusti Allah paling tidak niat ini loh pak. Iya duroko ini ya maksiat tetap maksiat nang Allah. Tapi hati ini kan orang ramal niat nang gusti Allah loh. Umum mau jodohan ngeritik yuk yang dikritik ya ini orang langsung apa Quran hadi hadi sih. Tapi tidak disampaikan kalau Allah kalau Rasulullah terus kok anak buri kono kok ngono yo ya, ngono boleh. Nentang Quran pora lah niku sing dijogo niku ini termasuk nopo di Indonesia niki kita memang undang-undang yang berlaku secara indijuri niku boten menggunakan undang-undang Islam tetapi di situ ada muatan-muatan Islam Demben ketika Yai Ahmad Siddiq Yai Ahmad Siddiq niku benere lee Bahamid Pasuruan tapi wong banyak ngenal Mbah Hamid Pasuruan ke nih. padahal yang Mbah Hamid Sidik itu wali. Pernah ada dos Islam am PBNO. Niku merumuskan tentang bahwa undang-undang dasar dan Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Wah, akhirnya nopo setelah dirumuskan di Munas NU sekitar tahun 84-86 di Studio lah niku dirumuskan akhirnya nopo disepakati lah NU bahwa apa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Tapi yud di ulama niku pun yo berkecolak. Kenapa? Karena kita mau menerima asas tunggal Pancasila. Akhirnya apa? ya Ahmad Siddiq lan pinten-pinten kiai sepuh niku suwandang tiang sing memang dianggap dan diyakini mufakat para-para ulama waktu itu lek niki waliun min auliaillah temenan nggih niku eh uh, magelang Ya sinten yai sira nama sing gurune pun abah jenengan teng magelang Bahamid Kajoran, suwan teng Hamid kak dereng matur dereng matur nih niki karape arab nashehke opo ya bener pancasila kuwi ora bertentangan dengan islam dereng matur niku bahamit kak pun sanja leseng Arab digolek dalili apa wong wis Islam. Kau arep kembali ke asas tunggal, lewong awak dewi kiwis podo kok kembali ki nangen di tekan. Saat ini ketuhanan yang maha esa, bener apa salah lagi? Mengurut Islam begini Islam, bener apa salah? Ya kulhu Allah Terus kedua, kemanusiaan yang adil, niki metode Islam bener apa salah? persatuan Indo. Niki ya. salah apa benar? Terus tekan sampai sila kelima, ya orang no sing bertentangan dengan Islam. Niki no wis Islam. No Islam gue. Jadi napa? Ya orang harus ada tak golek-golek dalile. Wong Islam kok kok digalik dalile? Lek golek dalile kan durung berarti. Nge. Akhirnya apa? Po, kiai podo mantep. Akhirnya apa? S2. Ormas pertama kali yang menerima asas tunggal Pancasila adalah Nahdlatul Ulama akhirnya lihat-lihat ini, derek 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 ngerti nih pak pertama nih mau asal sih pingin nih pak apa Islam Quran hadis ngapura nih ulama nih gue betul nolak gelum Quran hadis Boten. cuma nyadari uang Indonesia ki jujur wae rasa tekan Indonesia yang biasa Derek ngaji gitu nih gue ama dia ki kau Islam tenanan gue jadi dengan mana tuh hah dia sangat ngerti nih Kutosian, gitu. kita konsekuensinya berat Mula nopo wis lah daripada langsung nentang Quran hadis nentang Islam mending nentang Nogoro, nentang nopo asas tadi itu yang di otak atik sekali membawa Islam bahaya boton kulu Islam loh nopo bahaya nih sudah mulai dulu semenjak peninggalnya Sayyidina Ali karamallahu wajah kabeh Amir dan Sultan rojo-rojo niku mengatasnamakan Islam tapi versi awae. Versi apa? Nggih sampai saat ini kini, -kini jenengan pamane nggak Arab Saudi niku negara Islam. lambung kene saya nyawang lek di tenane merburono Islam apa Wahabi eh, Islam apa Wahabi lek orang Wahabi kono nyoba jenengan Maulidan orang rame-rame kono tangkap kono Nge. Iran negara Islam lek sawang kok coba melebu kono Islam apa Syiah paham nih lele Indonesia dipaksakan untuk negara Islam iki kita bahas intern Islami Dewi tok kira kirane nih sengsici seneng tahlilan sengsici tahlilan kui bid'ah bahkan jorok kubur kubur niku kafir kok presiden ini yang doyan tahlil Iki ditangkap orang lagi tangkap orang yang ngomong ini iki. Si iki? ditangkap lek diwale yang presiden ini yang ini yang anti tahlil terus ora? Ngono ke ini tahlilan ditangkap orang terus lek ngono-ngonoan kira kira gelem lek ditangkap boso yang nangkap boso yang ditangkap apa nentang ayo nentang orang lelek nentang, padu eh, padu perang lelek perang, Delok timur tengah, Delok timur tengah saat ini, le mau perang, situasi negoro ini perang saudara. Suriah itu mulai 2012 sekitar 8 tahun dalam perang 12 juta sing wis meninggal sing ora sekolah wis nggo ora hitungan itu sudah memotong satu generasi. Kalau dulu awal perang, bocah iki lulus SD. Lulus SD. Berarti ora sekolah terus 8 tahun. Berarti umomo sekolah iki semester 4 kuliahe. Lek dèmben lulus SMA, niku wis kudune kuliah rampung, wis sarjana S2. Digandeng perang, ora oh, sekolah. Akhirnya sing umomo sok tuwa-tuwa niku pancet mati nih. Mati nggih. Umpak atau terus mati, saya ganti ini siapa? Ya saya ngerasa sekolah, rasa sekolah ini. Oke. Okay. Sebab apa situasinya perang? Ini kok soko pendidikan? Dari segi sosial, morak marik. wabah, tercabut. Bojo karo anak-anak karo buas. tercabut. Nyoba dipikirkan. Kira-kira kalau mikir ngajing ini, Pak ya? Wang Suriah ini. Apa mikir pilih gendak kebom? Kono? mikir mangan piye sesuk Ya Allah, pengungsian saya ikut ditentang. Menurut turut nopo Rusia karo Cina ikut jalur bantuan hanya melalui Mesir tok. Karena ini kisah ni. Mulak saya orang dibuka sokok jalur liol liol ngono. Karpe. Dia ku asli ni nopo. Saya orang Suria. dua-dua senjata ku apa? Ngejok ngejok ke perang gen senjata nih, pak. Ayuh, pa. ngau dia tak Lu mikir nang kono mikir agama, ora ono mikir agama. Salat tahajud ora wani, Pak. Delik iya. Oke. Okay. Maka yang paling dihindari oleh ulama satu, jangan pernah ada pertumpahan darah. Niki saya dijoko. Setelah Sayyidina Ali niku sedo, saya, saya ngantosi putrane Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan ini pun didai kanjeng Nabi Inna bani hada Anakku iki Sayyidina Hasan itu di didai kanjeng Nabi Inna bani putra ini Mulai oleh Allah wong sakni ini ngara Yang turunannya kanjeng Nabi ini Sayyidina Hasan Husain itu orang Zuriyah kanjeng Nabi Orang anak putu orang kanjeng Nabi yang ngomong ibni kok Yang bener kue apa kanjeng Nabi Karena ngonor tak Kanjeng Nabi pun gitu Sak temennya anak kuiki. Bakal menjadi apa Penyelamat dari dua firqa Islam yang berperang sing damai ke anakku iki, anak iki. lan -um akhirat bakal jadi pimpinan pun penduduk surga sing nom nom lah niku akhirnya pak Sayyidina Haus Hasan ini Sayyidina Syedina Hasan Hasan niku memberikan tampuk khilafah kepemimpinannya kepada Muawiyah Ya, sayyidina Hasan um, kayak -kaya mu wis kayak Muawiyah wae. Ora apa-apa. Sing pokoke apa? Wong Islam ora perang. Ngono. Oh, Nggih. Loh kok kaya ini Arab diurip-urip ke, dadi, dadi ke perang. Loh ini pun diskusi do, karo almarhum HTI, pimpinan Zuluk. Sok kara sekretaris, -se. leh dikata almarhum kan pun ditutup ke? Orang itu ngeloh. Tutup wong ye, pak almarhum, HTI nih seng almarhum. Loh ini kok pun nanti diskusinya, boh bayang-bayang ke Dewi, ke Ojo, ke Rusko, ke ojo. Lek memang tenanan, aku ya gelem waro-woro gen dibentuk khilafah khilafah luang nyoto nyoto ini ini kok lek sing dadi pimpinan sing doyan tahlil ya sing tahlilan tangkap kabeh lek sing dadi pimpinan kok sing doyan tahlil sing ngelek-ngelek tahlil tangkap kabeh lek tangkep-tangkepan ya ora gelem akhire napa bah, iki lagi bahas siji bab tahlil lho Pak durung bahas lek riyo sesuk kowe poso haram lha ngono Lila wetan tak balik riyoyo poso haram betul. Wi ora riyoyo ke si esok ke mangan haram. Hono tak malahan. Cari ni si cini kudu mangan. Sebab es riyoyo. Cari si cini dorong riyoyo kudu po. Hono piye nyoba? Hah? Ya Allah. G. Bon itu di kalangan intern. Kalangan intern leras g. Akan terjadi seperti itu. Lek dipaksakan. Terus. Sehingga buatan Islam umpama Bali kono kira-kira ne gelem dibentuk negara Islam apa kono negara Hindu. Sing Papua NTT yo gawe negara Kristen. Akhire napa Pak? Ngitu Ketika ter kono Pak, Mani, yo wis lah apa-apa, sing Islam kene tok. Sik sik sik. Si. Lek awake bisa mengko wong Islam mlebu Bali ki angil. Nggih. Angil. kudu datang ngejok ke visa izin masuk ngerti tapi lecek tetap negara negara Islam akhirnya apa dakwah Islam nang wong wong kafir ini dalan akhirnya apa wong Maduro nang Bali dodolan sate ge wong Solo nang Bali dodolan bakso mana ta? wong Pekalongan nang Bali gawe tempe wong Maduro yang nom noman buka potong ram Akhire nakono wong Islami yo oke. Okay. Saka ndi oke okay. ora wong bali. Wong oke okay. kumpul. Akhire napa? Mikir Jumatan. Akhirnya tuku lemah gawe Mas. Dakwah sik dalan ngeten niku. Tapi lek like, negara kono negara dhewe ketutup Pak nyoba awake like, dhewe karep mlebu dakwah mamene nggih dakwah mlebu nang Malaysia, mlebu nang Thailand. Angel. Nggih, tapi lek sik negarane dhewe mengangkat KB tanpa sengaja dakwah akhirnya ya da. tidak wah kaya uang Indonesia diemben awal mula masuk Islam yang masuk orang nyawa itu dakwah Islam Indonesia orang dagang dah Gandeng wis marem penak nang kene gawa dulure Gandeng penak nang kene semanggon Akhirnya Akhire nopo? Yo nek kasih jari. Akhire ya dadi ta. Da. Islam iki sakniki iki. Ngene gitu lho. Sing diceritake niku ya dulu lah di itu kan di, diundang diundang teng freeport gitu itu saya ngomong nang apa uang papua kono ya raya uang jawa Gara kerja nang freeport lele es kono negara beda. yo angel Arab udah pengajian, tidak bisa nyoba, angel pak. Mulai niku nopo, kulo ulang pilihan ulama kita dengan daun Jadi apa fikih niku ono fikih ana fikihul ahkam sing dinggo nang wong Islam, ana fikhudda wa sing dinggo nang non muslim, ana fikut tarbiyah dinggo wong sing memang pingin menaikkan pangkat e. Lah niki aja ditabrak-tabrakke, ya dhewe-dhewe, ngeten lho. Dhewe dhewe, di, dhewe dhewe. Walaupun pun mule awal kita sadar napa no, hidayah itu di tangan Allah. Nah, maka sering kula aturke, okay, secara zahir kowe kuatno dakwahmu, metodologi dakwah kuatno secara zahir. Tapi secara batin kudu terus terus nangis nang Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngoetan. Nggih. Jenengan kita tak dua. anak sekolah, nggih. Okay niku sing nyukses sekolah Tapi secara dohir kudu bok lakok sekolah ke. Batin kudu gantung nang Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Ya Allah ngono. Jenengan kerja ya podo. Jenengan kerja dohir temenan sing kerja. Tapi batin nih gantung marang gusti. Babakan nopo-nopo Babakan nopo-nopo ngiten. par-par wali ki to dhisik iki cekel tenenan. Dadi lek dakwah tenenan tapi tirakat e kuat temenan. Ngeten. Lek dakwah niku zahir tok, nggih nyampeki nang zahir wis disenengi wong, wah lucu ngajeni ngene-ngene. Mau isine opo? Mboh. Tekan omah wong lek kira ampuh mboh opo tekan omah mambura Tapi lek masuk nang ati niku koyok koyo ora faham, koyok ora faham. Tapi tekan omak, lah iya, ya. aku kok ya ngedepi urip saat gampang ringan ngono kan, ya. Lagi apa kok isak uang duit ora tambah, butuh malah tambah, oke, okay, hongkana tambah gede-gede. Ya tak ora tambah, tambah. Tapi ngedepi ya kok beto dembenu kelimpungan kok ini biye biye. Saya orang lah, iki apa hidayah hubungan batin ini masuk, ngerti loh pak? Nah, ini ku lek like, dicontoh dak Tidak ada uang ya. babakan nopo-nopo. Gini itu niku. Gini itu nih. Tidak ada, sama nak buah. Ini itu kalau sering ditakau nih. Orang kerja karo cino. Ini lah apa ya. Kok itu betah-betah tenan-tenan. Gaji ini cara Coro kerja ini disiplin. Salah sidik disini nih. Ngono kan mati ini jarang nih. Nyoboh di Tapi yang kerja karo wong Jawa ini okay, kok yorah ya. salah sih oh kok nggak ini kurangi ki kurangi ki ta nih ini ngapun tadi dunia pekerja pekerjaan nggak tahu tentang nyoba dulu laras gih lapo cino niku coro tarbiyah bati ini pak niku ya di nih mangsa nih kino raket tirakat tirakat niku kino niku dua suhu kuno loh. dia tak buka tenanan no tenanan kulo niku dempen dunia antik-antik rada mlebu sithik Akhirnya ngertos Cina niku pengin narik uang kantore Oh uh, lek ana napa jenenge niku patugiok sing diameter ngene satu niku rega pira dituku nggo apa dipendem nang kantore Regane terkadang atusan nyuta tapi dituku yo dipamer ora dipamerke wong ora ditoko jero lemah Kaya kene ne kono iki lek ana iki wong sing mlebu kene iki engkok tenang wonge ora gejek nang dinding tetep ayam nang kene gelem kerja kene terus ono Pak Nggih Lha jenenge ora modeng kok Niki kono ya Mulai awal masuk wis salah sithik, salahke. Sithik salahke. Akhirnya apa? Wis mule awal terbentuk udi karo bose, udi karo bose. Kuduman karo. Ngono awal masuk wis dididik ngoten niku. Oh Sampai napa? Ya sampe tuwa ya ngono. Kayak <laughs> ora pinter-pinter bagian. Bon. Nge, nikus, Allah taala dahwuh wausawa unalaihim tahum amlam tunzir hum la yuk minun Podok. lah cuma niki akhirnya kita sadar bahwa nopok yo yo kabeh hidayah di tangan Allah lah ini kunci yang penting tapi tetap kita diwajibkan untuk dakwah diantara untuk merealisasikan dakwah niki untuk konteks saat ini apa ya gitu bagian-bagian di negara kita walaupun itu belum Islam tapi kita ora apa-apa. Sebab nopo? Apa? Mungkin dakwah masian. Dibuka jalan dakwah. ya Allah. Niku leras niku tenanan. Wong suluh niku lho tak 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 kula ya niku suluh sing rada paham tenek Sukarjo ora patek paham. Tapi koyo meh padha lah. Delok Pak, oh, niku tak duksuhi jeneng. Sing aktivis sing jenengan kenal, niku wong lokal kene apa wong pendatang? Jujur jujur, ayo. Pendatang to. Lho, ngono lho, Pak. Solo tenanan, ra is, kula rawuh ampe tatanan nann muleh dari Ra'is Suriah, bola kula Wedura. Niku ya kedek ben pendatang. Paham? Lho Kalau umpomo Bali niku kurai ada orang pendatang yang netep kono goro-goro wis goro, negoro dewi. Ya dakwah ya rai sok, ngerti Tapi dia jauh pendatang, niku niatnya orang niat dakwah, niat dakwah. yudiseni ya, seni ini ustad kono tuh, eh diare misionaris Islam ono. Tapi lek dagang sate, potong rambut, dodol tempe, anak beranak nang kono oke akhirnya ngedaki yasinan akhirnya akhirnya ya bangun masjid dan mau niku dangun dangun ini yuk ngedaki yasinan ngono suwe suwe dan umum coro seperti ini di mana mana gitu nih niku umumnya di mana mana mau deh gitu nih jakarta nih loh yuk saya nggak ngerti yo ya bolak balik di bemeturo nggak malam jumat yasinan karu arisan Enggak, sesuai nih ngumpul-ngumpul. Oke, lewat Dewi Jumatan, yo bangun masjid ngiten. Niku mangkat saka pendatang. Lah, wong-wong si tempat-tempat sana itu kalau tidak ada pendatang kon dakwah, ya ora iso. Lah, dados napa? Mereka itu ruang dakwah kita. Ngaten nggih? Ya? Pun. Saniki rampung niku kita ngaji ngiten. Lah potoh kok wong kafir niku kok ya ora iso. Walaupun didakwah kaya apa kok tetep mawon ora gelem iman. Nah, ini awak di dikei rahasia nih. Ken awak di wenyah dari len awak di aku kok ngopo yo. Kok ngaji ura iso iso. Lapo ya aku kok hati kok yora ke buka buka. ngene loh. Nah, niki dikei rahasia nih kalau Allah. Nopo Allah taala ada. khatamallahu ala kulubihim. Siji hati ini wis di setempel Allah di setempel kafir. Nah, Alhamdulillah. Rungok nih. Wis di setempel apa? Jadi wih disake kekafiran ini wih Sehingga Allah. Yura ya berubah. Ngarep dia apa-apa. Di Kali Allah ngomong kafir. jadi wong kafir. Nah. Di sini kita kudunya dari. Sehingga berhaknya tempel ini ku Allah. Liannya Allah orang so. Maka. Wongi orang isok kita sifati dengan kafir tetap. Tapi kelakuan sifati-sifati. Wong kafir. Ini penting di sini niki. Sehingga Uang kafir niku lagi kafir ngono Pak bahasane. Sampai wong Indonesia alus sunnah membahasakan mereka dengan bahasa nopo Duduk kafir tapi non muslim. Ini walaupun iki wis kontroversi kaya mau niku. kok dipilih non muslim? Karena belum Islam. Ngono Artinya apa? Kita masih membuka mereka untuk menjadi Islam. Tapi ketika mereka kita bahasakan iki wong kafir. Ayo, Yora basa ngamoi pak berarti kita sudah mencap dia kafir. Artinya tidak mungkin masuk so, is. Nyoba jenengan bayang bayangke Arab mantu terus jenengan iku gawe surat. Gandeng wis celukan kafir ke umum karena kita mayoritas akhirnya bisa menekan gelem ora ke kudu gelem tak panggil kafir. Omong ngono ya. Akhirnya jenengan kayak undangan kepada yang terhormat eh, sopo yang kafir. Jenengan niku kok umpama wong iki kok tembe akhiri setahun itu hidayah terus piye? Undangane wis kedarung tulis kafir. Iki ono terus. Ngono piye nyoba? Piye cara busek ini, Pak? Hah? Tapi kalau orang ini belum masuk Islam. Ngeten kan gampang. Mudah nggih. Iki iki kudu clear ngono lho wong-wong iki gara-gara lho karo kaya kafir sing ngoten. Iya, kafir genah. Tapi nopo kafir sing cek mungkin Islam ora koyo Abu Jahal ngono Abu Jahal iku kafir sing ngomong kafir Allah lek Allah sing ngendikan mesti bener berarti nopo walaupun dhewe urip Allah ngomongke kafir ya berarti sak, sak, sak mati disebab Allah ngerti sing bakal taqwa lek awake dhewe ngomong iki wong kafir awake dhewe ora mudeng iki suembene kafir tetap kafir apa bali Islam jelas niki Niki gen kita gitu, niku clear ngeten gitu lho. Artinya apa? Ruang dakwah masih dibuka, ngono lho. Lah tapi lek wis kafir berarti wis sak lawase kafir kan seakan-akan ngiten. Pun. <tuk> lah, mereka niku dining Allah khatamallahu ala qulubim. Ah, ini distempel kafir. Mula jenengan aja kaget nggih. Aja kaget. Niki niki ilmu baru, ilmu baru niku napa terkadang kaget apa-apa yang anyar nih, mesti kah? kaget udah meneng yang roto rodok nyusahke. Useng usah barang terkadang kaget kok manten anyar ya kaget terkadang lu kok ngini kok ngini kok ngini sebab bayang-bayang ini orang ngono sebab udah ember pas pacaran itu kan biasa saya ketok kan saya api-api tok itu jadi bojo ketok asli asli ini And ngono yora tahu apa itu mau pacaran lah yora tahu ngerti ngoroi opong itu es dari bojo lah ngerti ngoroi barang lah Nggih. Kaget. Ka <tuh>? kaget. Lah niki jenengan tu wis tak tapi ketok tetap tetep kaget jenengan niki. Tak bedhek sik to. Kita niki sing kita takuti suul khatimah. Nggih. Wedi suul kha pungkasane. Lek wali niku ora Pak, ora wedi suul khatimah. Sing diwedeni napa? Taqdi musu il khotimah. Taqdi sing Yang keputusan awal wis elek. Ora keputusan akhir. Tak takun gini. Wongniku puntinakdir dereng. Wis ana keputusan Allah kodok pun dereng. Saat mati barang. iki kok mati ini Islam pe orang. Wis diputus karena Allah menangkodok. Gini. kantun melaksanakan tok dikengi. Lalu terus, seng kudu diwedeni ki so embeni apa dek seng dek embeni kok? Mula wali ini kok rawat di suul khotimai. Tapi nopo, seng diwedeni dek emben aku yang kecatat wong eweng elek bungkasani apa ora? Niku seng diwedeni. Mudeng. Lele so embeni sekarang dah, lan mau sedikit rencananya Allah lengkap kok. Mana tak?

lek somben wedi elek saiki iso siap-siap. Udeng, nggih. Tapi lek wis kedemen wis diputus elek, awak dhewe iki sapa? Faham maksudku? Cucu lama sing diwedeni niku napa kawetan sing e lek duduk pungkasan sing e. Faham ning? Lah, pun. Lho sing kok sapa rasahabat niku takon? Ketika pun bahas kita dikit, sahabat ini terus bingung, ngomong, pak. Jangan bingung para lelaki ingin ini perlu ustad. Kalau terus kayak sing surat apa lagi? Oke, kita terus ke apa lagi? percuma aku harap surat atau koyo opo. Lek demen kecatat eh, lek tetap nerokok. Aku orang solat, lek memang demen kecatat api, ya tetap sur. Lalu saya kira aku gini, penai. Di terus ke sing surat gitu. Gue <gih> <gih> tidak mau rafaham pak. <faham>. Gue <gih> unit terlat. Oke. Okay. Tak kita tetap. Lah pun mirang ini. Terus kanjing Nabi niku kongendikan. Kullun muyasarun lima huliqolah. Kabe uang niku digampangke ke Allah. Nuju takdiri Dewi Dewi. Kabe wong digampang Nuju takdiri Dewi Dewi. Jadi lek jenengan ngono kemang teh, ya mangkat rene. Tapi lek ora kejatah teh wis niat ngono ya ora sida. Nggih. Oh, okay. sing wadah gandeng entuk jatah, ya digampangkan tekan kene. Sing cedak gandeng ora entuk jatah, ya ora mangkat. Paham niki? Dados napa? Bon ngeten. Ora usah terlalu bahas akhir awal wa. Oh, sing pokok napa? Aku karo Allah ditak takdir ke dalam Islam berarti aku kudus yang tenanan tak syukuri masalah sumben so surga neraka aku seorang milu-milu aku terserah Allah wani ora jenengan ngono wani ora ini lihat tak jak wani ini ora patek wani padahal umum wani apa ya iso hah jadi ini kita takut nih umpama umpama wis mang wis mlebu neraka kono ora gelem aku tak melayu isa apa ora Saged mboten melayu. Lha mamadhus aku pengin surga. Ya ora kowe ora jatah surga. Saged mokso iso mlebu Ya wis, mula kenapa babakan ngene iki pun. kemudahan dari Allah daripada kita mumet mikire dhewe. Ngeta, digampangane Allah lho, usah mikir. Jenengane kerja karo bos. Usah bingung, pokoke mlebu kerja. Lho koe lek niki tak garap niki ora payu piye, ora urusanmu kowe. Pokoke garap, garapanmu sing apik, payu ora payu iki urusanku sing pokoknya akhir bulan iki tak bayar lek selesai to. Lho lek koe mikir sing tak garap iki payu apa ora ya, lek ora aku terus untuk gaji apa ora. Lah momet jenengan. Ngono apa ora? Iki ora ilmu, mau iki ilmu bos-bos kuwi kok kok kui tugasmu garap garap bos sing api. Masalah kok payo ora payo, wong sing ngongkon -ngong bos ini kok ya karo bos sing ora disalah nyoto nyoto yang ini berarti ya pas toh. Ya wes tugasku rampung, payo ora payo ora urusan ki urusan di bos kono. Mana berapa? Ih saya kerja milu uang iwan ini orang kono. Le orang ini payok ke ayo. Tambah repot nih, payok ke karo garap to, Ih penak garap to apa mayoki barang <tuh> Lha iya dikei penek ke awak dhek garapen mawon api-api e. Sok payu ora payu ora urusan kita. Ngibate selakone Ditompo apa ora wis oh, rasami kira-kira ado Allah tompo yo karepe ora pokok sing pokoke aku wis benah. Penah ibadah Wala ulama ulama dhisik para-para Ini niku sing dikenang nopo boten masalah ditompor-tompon aku wis alhamdulillah dalam masa hidupku aku wis pernah sujud Ini wis kenangan sing terindah ngono wae aku pernah nyebut asmani Allah aku pernah nyebut asmani Kanjeng Nabi Empon masalah nyebar ngene niku apa ora diganyar apa ora wis terserah kono tapi aku iso nyebut ngono wis kehormatan kanggo awakku wis kemuliaan nggih jadi awal dewi dikarya ke Allah isok sholat, isok ngaji, isok baca Quran, isok sholawat, isok berbuat baik. Iki wes ke, kemuliaan tersendiri kita. Oke. diberi peranan seperti itu oleh Allah. Wes alhamdulillah. Lebih berani kau pondok surga pun rokok, bisa usah mikir, untuk serah kono. Tapi aku yakin Allah Ta'ala Iwan lah ngono lo kok ngerti ke welas? <gulau> iya, aku suka demen demen diwelasi terus kok. Nyoto nih, turung lahir, wih siapke bapak ibu, butuh apa apa, wih siapke. ke. bahas yang tadi pak, jenengan itu nyoba, enak karo rekosoni, oke okay, Enak, enak apa enak, enak akeh rekosoni? Ih, eh, tak takon nih, akeh rekosoni apa akeh enak eh? Niki kau ibu-ibu rapat setuju ya? Lo kok menang baik. Oke, okay. akeh enak apa akeh Bu? Akeh okay, penak. Nyoba nggih gen gampang jenengan iku yakin karo rahmat Allah. Nggih. Nyoba wareg karo luweni akeh okay, ndi? Okay, warak, wareke wong luwe sithik langsung ndang maem kok. Okay, tak ke wareke ta, Pak? Ngantuk karo ora akeh okay, ndi ni? Oke okay, ora ne wong ngantuk sithik wis mbok turokke kok. Okay. Nggih. Lha padahal lak sedelok ta ngantukmu iki. Okay lawang ngantuknya nyoba jenengan matuk ben tak betah-betah iki kurang tulung, jam subuh ben rapopo ngono apa turu sik oh, turu <tessimut> lah berarti yang ngantuknya sik delok ngono ta pun lara karo sehat hate akeh okay, ndene wis montok nih pertanyaan kula montok terakhir nih. duwe duit karo ora akeh ndene oke duwe ne lah ya wis kedhep-dhep ora dioke enake ta berarti rahmati Allah luwe oke nang awak kula ngeten ta okay. nggih Lho ngono kok jek meragukan somben. Wong wis wis Allah Taala sahpien karo aku. Mula nang surga neraka wis ora urusanku kowe. Urusane Allah. Tapi aku yakin Allah Taala sahpien, ngono okay. wae. Nggih. Penak ora iki? Lho cedengan ngaran surga akhir kebebasan. oleh ibune bo surga tenan ke wae surga apa ora apa doyoku lek aku pengin surga tapi Allah ora ngizini apa doyoku aku lek arep runtak ora mlebu neraka lek Allah taala nyemeni neraka muntar serah ya Allah sing pokok jenengan ridha kula nggih ridha ngono wani ngene iki top jenengane lek jenengan ridha kula teng neraka punun kula ya Allah Menjenengan niku karo wong tua, nyoba la bukti kan karo wong tuwa wae aja karo Allah. Pun Bu di apa bapakke pokok jenengan ridho manut kula Bu, manut, manut. Terus wong tuane mentalo. He. Apa malah di, diulasi karo wong tua? Wong tapi lek like, jenengan nitah wong tua, Bu kula dingineke, Pak kula dingineke, dingineke, dituruti. Boten madan wis karep wong tuwae, wong tuwa welah kok bondereh ngono kula kuloan iki ijazah sing telat-telat nikah ngene gampang pas era karo wong tuwa rampung <tuh> <tuh> tenan lha nduk ojo kuwatir lha wong tuwa iki nek ora bakalan Wasu, anakku bagus sing ngene wae entuk kok yakin lek wis, wis patuh wong tuwa pun dherek kula Bu ngono kula nyaksekake tiyang kalih siji niku blas ketemu ya ora ketemu ya ora Foto ini orang, pokoknya pulau pasrah, dari ngono. Syekh nomor kali ini dianggung di Sinang Solo, di Tenggakulo, tapi habaib. Yang ngetan, Pak? Aku jenengan rizal, lila, niku dadi dati bukunya, jemput jeneng ini, pulangnya turun. Makanya dihentuk, oke? ketemu kecuali bar ijab kabul. Wah ini? Wah Ngono cengketok ketok Ini wala sing cengketok. Wala si wang tua ketok, toh? Nggak? Ya Allah. Kok ini ke Arab wanya? Karena Allah. Ini tes-tes hanya karena wang tua, ma. Nggak? Karena wang tua. Di apa? lilo? Kalau insya Allah. Wahli lah. Wah, raja kuatir lah. Uang kok pun, ya Allah, riba ku Walahala, kaya rabiatul adawiyah. Ini sampai montok bahasan. Ya Allah, yang ku lah ngibadah, pingin surga jenengan. Ya Allah, tetap surga kan ku lah. Lek ku lah, ini neraka, jemplong ki ku teng neraka, kegede, ke awak ku gen ku lah, neraka, sak kabe-kabe. Tapi lek ku memang ibadah kula patos ridho di jenengan ya Allah teng pun dimilih kula patos lek sana jenengan ngono oh, lagi keren kata dia He, hei keren nera oh, sih kali kudu mireng jenengan kudu mireng walaupun bu iso ora iso saiki kudu mireng kata dia iya ya janji ini penak ngono gengi pak Jenengan ini kejauh, bau kula ke paling penak, Tapi bujuk kulori, pingin masa apa? Alah, aku milu, ngerukui seneng, aku ya seneng. I sing momet bojo kula. Kula ya ora mau medhihe piye blas. Nyuwun nggeh Pasrah kula kok. Nggih. Demen ateh. Piye dhuwit iki tak cekel aku. Engko lek kurang aku sing golek. Apa mbok cekel kabeh lek kurang ya kuwi sing golek. Ya piye ya. <laughs> <laughs> ya wis kula nggeh wae. Ya wis kula. Akhire lek toto dhuwit sing momet kula. Lelek masak bojo kula. Pasrah niku penak. No Napa marang Gusti. Amarki wong pasrah niku mangkat saka yakin. Lek orang yakin ora bakal pasrah, Pak. Ngoten lho, Pak. Allah Taala diyakini, napa no, meneh sing diyakini welase ana inza 'abdi bi kata Allah, aku iki miturut keyakinan yang hamba ku awakku. Lek wis yakin aku welas ya tak welasi. Tapi lek ora yakin, ha, dene kowe. Paham nggih? Pun Wong kafir ni Allah dining Allah khatamallahu ala qulubihim niki sing diudeni kudune. Napa pun setempel kafir ket awal. Lah, tapi mau wis tak ilmune lho nggih. Cuma kita niki gen ngertos bahwa napa Allah taala niku lek memang ngeten niku ya yes, ngeten niku. Satu. Pun niki lek pun ditakdir ngeten pun ngeten. Satu. Yang kedua Dining Allah dibahasake nopo wa ala sam'ihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim kupingnya pun dining Allah ya ditutup niki niki sing awake okay. dhewe nggih agama niki Pak mireng kenge agama niki dining Allah disampeke secara terbuka disampeke Kanjeng Nabi secara terbuka disampeke oleh ulama secara terbuka mula dimireng ini ki. ono uang ngajar agomo kok tertutup ceto niku bit ah ceto niku banyak nyempangi mireng ini Kok uang ngaji agomo kok eksklusif mudeng eksklusif terbatas uang liora untuk milu ngaji. Kenapa kok agomo ini dibuat terbuka? Ini mula orang kafir ini kok reso hidayah ya sebab napa kuping ini ditutup. Artinya nopo, jalur hidayah itu masuknya dari mendengar, dari mendengar, dari mendengar, dari mendengar. Dan dengan bolak balik kalau atur ke, mau ngaji, itu faham orang faham, pokok mangkat, pokok mangkat, pokok mangkat. Swiss ini ya faham DB. Apa? Kena mendengar, kena mendengar. Lawan kafir itu kopi ditutup karena Allah. Sehingga nopo, ketika mendengar Al Quran, sing dirungok nih duduk Quran. Tapi nopo, jari nih Quran, nih kujari orang kafir, ikut sihir loh. Aku coba rungok nih, kekatur lah rungok nih gue ngomong ngono ta dadi ora di Quran wong sak niki lho kula tak sering wong zuhur niku azan Allahu akbar Allahu akbar ora Allah, leren mangan iki ora panggilan salat tapi kon leren jejak ngalah mangan iki sing ngono gambaran ini wong kafir dhisik ngeten lho Pak Ketika ngurungu di Quran, orang ngurungu nilai ki Quran wahyu saking Allah, tapi ini ku sihir ono oh, al Quran ini apa? Dongeng, dongeng, wong zaman kuno, dongeng, dongeng, sing lapo. Memang Al Quran kan menceritakan nabi-nabi saat jaringi cerita-cerita nengi ini, ini. ini. Lalu dia dongeng, mana lah? Sehingga apa? Kupingnya tidak pernah mendengar. Maka Al Quran agama ini diajarkan dengan cara terbuka. Jadi kan esok ni tanya Endi ngaji kisah memang apa? Bener es tu es tu tenanan porah. Ya tu pengajian ini terbuka apa orang? Tapi lah saya eksklusif, apa mending terbatas banget. Lah lah pun ojo milu titik. Kenapa? Karena dengan terbuka niku bisa diuji, bisa diu, diuji. Wong seng datang, besok rajanjian atau seng teko nih ya rajanjian. So poy mangkat kayak ini bos aliran apa poy monggo kan ngeten. Tapi lewis eksklusif kan ya terbatas. Dia bisa diuji. Mula pintu nipun pun hidayah ini kuping. Ha. Cuma ini bisa. Ya pintu nipun pun syaitan. Ya kuping. Uang ya pingin nang dindi. Wah, kita tau piknik itu ada apa? Ini lagi gara-gara takon ini. Lu turun. Ada apa nang? Wah, pingin ini. ini. Ha. Apa? Walah, aku tinggalan. Aku balik. Lho. Gratis lu nyawang apa-apa. Neng lah. Gara-gara ya kurung apa, Pak? Lek wong ora krungu bali blas pingin nang bali apa ora? Hah? Ya gara-gara krungu mau. Dadi krungu iki ya dalur hidayah. Ya ya daluripun se setan. Ngene lho. Pun sing bon. terakhir napa dening Allah wa ala absarihim ghisyawah mripate niku ana tutup-tutupi. Sing ana apa ora ketok. Sampai napa? termasuk Abu Lahab, termasuk nopo Abu Jahal. Ini kau orang tahu nyawang, kanjeng Nabi belas orang tahu nyawang. Loh, apa orang tahu ketemu karungnya ke Nabi? Nanti, tapi orang nyawang lek niku kanjeng Nabi. Saya disawang ke Muhammad bin Abdullah anak yatim. Loh. Tak tuduhi jenengan niku. Oke. Jenengan kenal Yedullah, Pak Kenal, Pak Tenanan. Lek salaman jenengan bi, ini apa buku sidik? Buku. Sabab jenengan kenal lek kiu kiai, ngerti nggak? Tapi lek wong ora kenal ya salaman. bungku apa kau ini tak? Abdullah saat ora kiai, Faham? niki Lah. Abu Jahal ini orang ketok Nabi Muhammad, to Muhammad, Faham? nih? Wis ngiten Bu, mbahbah niku umpama dikek dhuwit dolar gelem ora? Lhapo? Ketok niku kertas. Wis sing nom-noman iki. Ya kon milih sak lembar satu dolar karo rong lembar 200.000. Sebab ketok niki dhuwit larang, ngono to? Faham. Lah ketok. Lha wong-wong kafir ku ala absorihim mirsawa mripate niku ono Sehingga apa? Orang tahu ketok Muhammad, Nabi Muhammad. Orang tahu ketok ini arwah yuni Allah. Saya ketok mau ini kalau pak? Ketok liya. Mula. Pandangan ini penting. Maka wong butuh ngaji, butuh mikir. Iki gara goro bentukan pandangan-pandangan mau niku Salah pandangan, ya salah menilai, salah melangkah tapi benar memandang, benar menilai, benar berlangkah. Lawang kafir ini ku ditutup karo Allah. Maka apa? Kita kita niki nggih umpama ada kesempatan kurung wong liya, minyawang wong liya niku kanggo ngopo? Kanggo ibrah untuk kita tambah syukur kita niki. Alhamdulillah. Ngiten tenanan kita, kita niki tapi iso ini kile awal dw s tu s tu ngaji nih. Itulah, kula, ini, itu pak kulo ni ngapunten ngapun tenge terkadang nyawang wong suge banget tapi belas orang ahli ibadah kulo mesake banget kan kulo tapi kulo geger ti wong lu seng kagum banget karo wong kui wah luar biasa pak kai ngono kulo geger letuk, seng luar biasa apa nih harus suke orang tahu sholat. Nah ini kan pandangan toh, Pak. Orangnya sama satu, tapi Kak saya memandang dari sudut pandang lain, eh, dia dari sudut pandang lah lain. Iki penting kalau atur ke kenapa? Zaman saat ini kita ini nanti tak Ketika menilai negara-negara barat dikatakan ma, maju. Tapi ketika kita menilai negara kita sendiri terting. Enggak. Ini umum barat. Sebab apa? Karena sing didelok bangunan dhuwur, kono kuwi lho kapal kapal pesiar, pesawat, alat tempur canggih ngene canggih. Ngono to? Tapi bisakah mereka berhubungan dengan Allah? Bisakah mereka berhubungan dengan Rasulullah? Ana Laki kita nang kene sing rapat patek canggih anggar gelem sujud, rokok, salat, Allahumma berhubungan ora? batin kita bisa menembus dunia sampai akhirat keyakinan ini lho, kita ini lho, sholat ini ada apa-apa pun marem, lho kok marem, lho iya, ini harap nang akhirat, nang surga kok, ngerti tak? Nah, kenapa? Lho ini sudut pandang tadi niku, maka kalau beti berhenti-henti ini kita tak gawa pak, gen apa? Gen kita ini bangga dengan sudut pandang kita apa? Awak juga iman islam, iso ngibadah, alhamdulillah. 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 Ya tetap mawon. Lek cara dunya pripun, Pak? Ya usaha saha sak iso Tapi nopo? Kula pun kedarung yakin dunia niku pun dipasti dining Allah. Artinya pun didum. Tapi lek akhirat dikon ngusahake. Paham? Tapi walaupun itu gandeng kita diperintah oleh Allah kon usaha, usaha. Tapi kaya apa wo? pun takdir Allah niku sing pun melampah. Ah mula napa Allah taala nutup ayat niki lan kula ugi agek nutup wala humdhabun azim kanggo wong kafir niku siksa sing sangat agung ya Allah siksa jenengan niku ora ate ngendhel lek diomongi ngene apa iya oh wong kafir kesiksa siksa ngono ta siksa sing paling medene niku Pak sing angel obati oh, ku siji wedi terutama wedi mati. Kudi napa? Wong kok wedi mati. Wah arep layu nang endi? Pengin nyoba. Lek jenengan wedi karo wong, niku wonge ora ketok rampung. Gitu. Aku di karo setan, ala setan lek padhang ora enak. Ha dipadangi wae, rampung ta? Nggih. Nggih. karo macan, macan disingkirke. Tapi lek wedi karo mati, napa? Ayo ayo tak takon kowe nyepek ayo melayu nang ngendi no, iki. Nek ana wong wedi karo mati. Hah? Lah pun tak duduhi. Kul. Dawe pun Allah ing dalam Al-Qur'an marang tiang tiang-tiang Yahudi. Kul lil ladzina hadu. Katakan pada orang-orang Yahudi kuwi. Len awak mau rumongso bener. Rumongso bener. Fataman naul Arab Arab pemati gue. Sebab ini teori ini. Ya, ini walaupun nama EDB tersinggir nih. <laughs> Jenengan itu tak takon. Yakin agama Islam niki leres sultan. Yakin betul. Tenanan. Yakin Allah pengirani. Yakin kajeng Nabi Muhammad Nabi nih. Nah, yakin amal sing jenengan lakoni niku bakal nekake nang surga. Yakin temenan. Lele yakin ngene niku umpama mati niku pintu ni arep nang surga. Lele yakin temenan uang niku kudu ni wedi karo mati apa pingin? Tak ulang nggih. Lek yakin temenan kudu ni wedi apa pingin? Wis paling ora-ora tekan pingin tapi nerimo orang wedi ngono lho. Pasrah ngono nggih. Nggih. Eh Bapak Arab nang surga kok. Lek yakin lho ya. Yakin ora tapi ini Tenanan. Amin. Lha niki lho Pak, nggih. Kita niki naudzubillah. Pakai naudzubillah sih. Kita niki yakin Arab nang surga. Tur keyakinan kita itu benar. Keyakinan kita benar. Ngono jewedi ngono cik lah kono seng non muslim niku ketika mati nyobo ditulis apa pak nang lalayuni niku kelu sudah berpulang ke rumah Allah di lu nyobo nyobo tenan nanti kau jenengan niku genda ano kono ngomong apa nang lalayuni? sudah berpulang ke rumah Allah di surga. Berarti kan yakin yang surga tau kono? Nggak. Lha ngono lho lek awake dhewe iki tak arahke mati iki arep nang surga. Ngono kok wedi. Lek kono wis mengklem lek mati kembali ke rumah Allah di Ayo kala setat pola awake dhewe iki. Kala setat soten. Nggih. Priwon iki. Lek luwih ngono tak kudune. Nggih Kulon kayak ngapain tadi di tempat pun tadi tuh cerita mati, kamu mesti kok mati kok cerita sing mati ini mesti berdana, baik. Ya mati kita suruh mati kubur ono allah min hufarin ni ron rodo raudatun min riadil, ya ono taman surga, ono jurang neraka, ya taman surga ya dijojo, ya kanggo siapa taman surga, ya kanggo orang min jurang neraka, kanggo orang kafir, langit entah. Lo jeneng nerapa yakin yakin ini loh, jadi. Huh? Lha sing jurang neraka iki kanggo sapa? Wong kafir lah paling ora ya wong mukmin sing durakone maksiate polpo. Lan ngono to? Paling ora wedi iki kula kok yakin jenengane kon nglakone dosa ya ora lho. Lek dikon lho, Pak. Nyoba-nyoba ibu-ibu lho sering kula matur, jenengan kon nyolong kerudung tak tuku 300.000, Bu. Gelem, Bu. Lek dikon ora diupahi barang ora gelem to? Bapak-bapak yo ra kelem. Omahmu di ngelakoni dosa iso ora patek sengaja. Lah yo ngeten to. Ya nyopa sapa sing sengaja arep nindakake dosa. Wis-wis aku tak ngelak dosa. Sengaja jenengan. Karep-karepi ora, tapi wong awake dhek lemah. Lah ngono to. Ya iso njaluk ngapura lah ampun to. Lho ngono kok diarani arep nang surga kok ora wahane lho. Hah? Nggeh ta? Lah ampun nggih. wong Islam niku ngeten. Lah Wong kafir ni kule Arab mati. Wong mukmin, wong kafir. So Arab mati? Bakal ke tok panggonani. Wong mukmin panggonani surga. Wong kafir panggonani. Mula wong kafir itu jenengan titen Arab mati mesti berontak. Sengun, sengun. Wah, meten ini gua. Tenanan nih kira kira Terutama yang pengembang-pengembang agama ini gua. Yang bagian pastore apa poso sopo pun, oh niku paling wedi kalau mati niku paling wedi. Lewat apa percaya jenengan lain dua konco tak Lah pokok wedi, sabab si cikir rahasia lagi. Lo kok disampaikan pak, ngerasa kangu kono apa di mana rahasia? Rahasia ngono, napa? Uang non muslim niku asli nih temenan, dia ini ku yakin lek salah, yakin lek salah. Terutama pemangku pemangku agama nih. Niku yakin lek salah. Cuma kedarung ngono lho. Akhire nopo. Ya balik Islam ku ya piye ngono Pak. Tapi lek ditakon tenanan, wis lah secara nalar mereka tidak nyaman nalar mereka niku. Oh, mo. kok Yesus iku jarene anak Tuhan, ngono nggih. Lah akhire 2019 tahun yang lalu, ngono to. Lah terus pangeran saat durung iku lahir sapa? Ora jangkep. Eh, ora jangkep. Lho kono mikir apa ngono Pak? Yo mikir podo tapi nopo ditutup-tutupi. Asline kono ndak tenang. Lah iya kok pangeran telu ki piye critane? Ngono. Lah sakdurunge Tuhan Maha Tuhan tak nane ki ada. Tuhan iki demen ora lengkap yo, ngono yo. Lah nasibe wong-wong sing nyembah gor pangeran siji tok, demen piye kuwi? Ora lengkap kok. Lho kono iki kepikiran terus lho Pak kono iki tenanan iki. Lek kita <laughs> arep ditakoni Bapak apa no meling rodok ditakoni kono ya modung dan kitab Injil yang men, 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 mengajarkan cara ibadah kok kita nyanyi seperti ini kok nyanyi seperti ini apa ndak ada ora ono mulo gereja ki kabeh beda-beda kabeh beda mulo wong kono kok mlebu nang siji gereja ora entuk nang gereja liya kudu ki siji tok nggih jenengan lagi ngerti apa kok wis dhewe kok mantuk-mantuk temenan ngono jadi kono ki lek baptisi nang gereja A, yo selamanya nang A. Mudeng. Kok milih pasture A? yuk selamanya nang A kuwi tok. Lek dhewe, walah lah, lah, lah. ora gotimu masjid sing oke, sholat yang Tenang, nang dindi sok. Kuwi ora. Tenang ora kito. Kono Pak, lho arep nang ndi? Ora iso. Mula napa? Kono ki asli tenanan iku nyadari niku. Cuma gengsi. Paham? Soale Arab mati dibuka Allah. Lho iku kaya apa Wad Dini karo mati, Pak? Oh, Masya oh, masyaallah, masyaallah. Mula napa kita patut melasi wong-wong non muslim saat ini yuk berusaha kita tarik untuk menjadi orang Islam gen selamat. Ngono lho, Pak, Tapi Allah mau wis dalan siji, siji lek dikunci karo Allah melalui apa? Ati ini. Loro dikunci melalui kupingi, telu dikunci melalui meripati. Kita belak dining Allah dikeki napa? dikai kemampuan dan apa untuk berusaha buka meripati, buka kupingi, buka hati ini. Artinya nalarnya nih loh pak. Maka ketika kita diskusi, lek like, -um -um, memang wongi wis -um, bolot di yo, lek jangan diskusi yang penak penaan, biaya yo nyobo nyobo Insya Allah, yang paling logika masuk ke akal itu agama kita. babakan no, Bab kan nopok kemawon, bapak kan nopok kemawon. Mereka ada yang jenis yang benar itu gerejondi ngono bingung ngono ngon, pak. Ngepo, sing bener gereja ning ngono bingung prakono. Bingung. Lha lek padha padha bener kabeh. Mbok yo kuwi nang gereja kana. Piye? Awake sunnah wal jamaah khususipun awake dhewe. Awake dhewe arep saka arep salat nang masjid Wajib MTU momong duwe yo rapopo to? Minal long nang ene rapopo neng ndi-ndi rapopo. Niki kula matur ngene ten Walahum adzabun azim bagi mereka siksa yang sangat pedih. Agung banget Sabab sebab di mati ngono jek tetep teko awake dhewe wani ora teko-teko <laughs> Allahumma Nah, ben wani ini niku boten terus awak dhewe ngejoke awak gendang mati boten, tapi kita pasrah monggo. Lah ngeten to. Ya Allah, pun pulau matur sing sepuh-sepuh husnudzon marang Allah, husnudzon marang Allah. Niki jaminan, Pak jangan sebelas jual loh pak ngaso doso ngaso sebelas nasnya sedoso ya madu terakhir niki tambahan kitab tafsir pun kalau tutup niki ngiten niki niki ngapunten kalau tambahi bahkan si yang bahas niki Munggo menawi wonten sing nim-niman ngedalaken nopo kali didalaken. Niki tak anggap ngaji tafsir rampung tapi tak tambahi ora tafsir, ngoten lho Pak. Babakan niki. Wong wedhi mati niku tak survei iki telu. Siji jarene dosane oke. amale cidik. Lek ditambahi nomor telu, lek gelem nambahi anake cilik-cilik si ngono. Hmm. Nyoba lek salah survei kula niki disanyangke. Wong wedhi mati niku gara-gara siji napa? Dosane oke. Nggih. Ngamale cidik, anake cilik si j. Leresoten niki? Apa ana sing nambahi? Nun nggih, la ora khusus niku ora umum. umum Secara umum wong dimati gara-gara tiga niku nggih. Tak takon nggih, niki jenengan ya ora kula mati tapi gen siap ngono. Dusane wong kabeh dilumpukke. Jadi siji. Karo pangapuraane Allah niku gedene. gedi ndi? <t> lah wong <Bullying">. njaluk ngapura karo Allah niku di ngapura apa Cukup di ngapura apa Ghafurur Rahim, dicewelasi. Mula lek wong niku wis njaluk ngapura nang Allah, kok piye mek ora yakin di ngapura. Niku yakine ora di ngapura luwih dosa timbang dosane. Sebab wis ngarani Allah ora ngapu ngarane Allah ora iso ngapura kuwi luwe dosa timbang dosamu dhewe. Paham? Lah menawa apa? Delok apa ngapurane Allah. Dosa cilik. Ton. Loro. Wong ngamal cek sithik jarine nggih. Lah piye? Tak enteni pirang taun kas dadi akeh. Mau ditambahi satu tahun kasbi, jadi akhirnya mau tetap sidik amale. surah siap-siap lah ngono ya. Jawa di mana? Tak takon gitu. Uang niku lek maringi sabab kerja niku mesti terbatas. Tapi uang lek maringi kok sabab welas tak terbatas. Jangan umpama duit duit cak terliun. Niku ditinggal kenang anak. Lila apa? Tapi lek dikek kenang pembantu nih jenengan. Lila apa? Sabab lek pembantu niku bayar jenengan. Tapi lek nang anak mangkat soko wal

Ono batas sih, Allah nih. Sepira wala Allah. Wala tenang lah yang amal sidi. Ala sidi lah hitung-hitunganku. Hitungannya Allah. Wah, wow, kenapa Allah mendeng soko wala si. Faham? Lebih si anak cilik istilah karapin lah. Serasa dibahas nih. Ini kulau dikebungin dong, no Pak. Gih, pun lelek ngerti nih kayak Wak Deki patut yakin surga porah. Nah, mesti lek ngomong ini, kita beda. E. Uang ini ngomong, wah aku lek ngomong yakin surga sombong banget uang ini. Ngono ora? E, sombong ora lek ngomong, wah aku yakin surga. Ngono ya? Sombong apa? Di rungok nih, jangan tuh tapi. Ki ngaji masalah Lek salah nih, wah aku yang salah kengo. Padahal lu tak jelas-jelas, kisah jelas-jelas. Lek tiang niku yakin aku yang surga sabab awa e eh, iki sombong. Oh aku yakin nang surga. Kok yakin? Dosa ku sithik oh. kok. Ngamal ku soke kok. Oh. Tenang wae. Iki sombong. Napa? <tip> Tapi lek aku yakin nang surga sebab aku yakin pangapurane Allah. Aku yakin welas si Allah. Sing diyakini ya Allah e eh. sombong wae. Sombong wae. <tip> lah ya ngitun. Jadi kita yakin surga boten gawap kita. Lek kita nih orang apa-apa nih. Tapi apa? Aku yakin karo pengiranku sing moho welas. Aku yakin marang nabiku sing moho welas. apa? Iki sing tak cekel. Faham? Faham? Nah pun. Tapi wong yakin ngono pak. Ono bukti ini. Lek wong yakin wedi karo duso. Duso kaya nyebab rokok. Ya mesti hati ya. Hati-hati. Lek yakin karo ganjaran. Nopo pemelih Allah lek ganjar. Neku orang itu ngamal. Tapi saking welas Mesti temenan. Nge. Wang dodolan neku lek laku. Neku disudah para, apa lah? Dodolannya apa ditambahi? Tambahin apa disudah? Wang lek ngamali jenengan neku bakal diganjar Allah. Allah yang dalam ganjar orang yang upah. Tapi ngitung welas si ya Allah. Jenengan temenan orang yang ngamal tambah yakin surga, tambah temenan sing amal apa ora? Lah ngene niku buktine ngono. Kalau kok yakin kok no, di ngapura Allah, yakin aku sur surga sur Allah ganjaran Allah oke okay, nang aku. Kok malas? Ora yakin kowe, nggor ngomong tok. Iki gen bukti ni clear kita gitu lho, Pak. Nika aja sampai ke bojo, ana wong Lek yakin ganjaran iku Allah dilipet-lipet ke saking walasi Allah nang kaulani mesti tambah tenanan ing dalam ngah ngamal. Jadi wong yakin surga mesti tambah ngamali api tenanan ngedetu so temen nan ngono paham niki. Hmm. Lek wong yakin surga tambah oke okay, dosa. yakin surga dosa kok oke oke ngamal sithik sithik nah, ki. Ha iki ora yakin niku. Gor ngomong tok. Paham nggih? Paham. Ha hmm. saya niki nah, sing mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Pertanyaan penjara tunggu. Niku mawon di WA wonten ibu-ibu jemaah mriki ingkang nyandang gerah saya wonten teng HP kula mugi-mugi keparingan lang waras sehat bali bulih kados biasane pun wa ila hadratin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Nasrotal Mustaqim Shirotal Ladzina An'amta 'Alaihim Wal Ladzina Alaihim Wal Dhalin Amin Kirang langui pun nyon kang kathah Allah mufik ilang barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niki sing njaluk donga wau kula niki mripat kula kedhepun disambung kacamata gur rapi de nek nang omah tak sambung nek nang kene ora Tetes pertanyaan kita nih kalau rapat tak ya jelas. Lah <laughs> <laughs> mau kali Pak As kan jawab lah, aku jawab pi mau corai sok. Yes. Nah, ini Pak As kan di sambungan. Oke, pertanyaan apa hukumnya mengucapkan selamat nah. Natal kepada non Muslim? <laughs> karena ada perbedaan pendapat dari para ulama. Entun. Bapak Sunoto. Oke. Pun nggih niku-niku dibahas. Oh, anak kula wae niku nang mobil mangkat nang mriki niku ya ngono. Pak jane Pak Yaya ora entuk ngucapke selamat natal. Lho kancamu ana ora sing non muslim? Ta sekolahmu kuwi ya ora ana Islam ya wis aja takos kuwi. Arab ngomong selamat natal karo sapa? <laughs> Paham nggih Bu? Kuwi ta niku obah Wah lek sate enak tenanan nang kono apa meneng. Tahun nang kono urung tahu. Uh, lek nang kono lho pak larang banget panganan sithik lho, ada yang satu sakit tahu tahu tuh kok, bertenate <hesitation> <laughs> ini gampang kepenak, pena ora tahu ngelakoni. Ya keweden orang tahu ora tahu ngelako, Nih, yuk, u, ora tahu ngelako. Iki, u, bahas selamat natal Ono pendapat ulama ini dapat gini gini ngene. gini 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 iki arep selamat natal karo sapa? Hah? Ilmu, gitu, waw, ini ilmu nggih, ini kewau ini kok koron ini. Munggu kali di dahar, sing pun angsal, munggu kali di dahar. Tak duduk ke keduduk aning gitu. Lek selamat natal bimakna pengertian selamat atas kelahiran Tuhan. -Mu. Berarti kita mengakui Tuhannya. Lain itu tidak boleh. Tapi rungok ini, lek selamat karena kamu merayakan hari sing mbok Agung ke, Jadi tak selamati. Kue ngerayake ini kue. Paham tidak? sing tak selamati duduk kelahirannya sing mbok anggap Tuhan. Tapi kue sing merayakan kue tak selamati. Selamat ya Pak. Sukses pelaksanaan pernikahan anak Bapak. Seng ini apa? Sukses ini tapi lek ono cah enom mantannya datang resepsi selamat atas pernikahanmu sudah mematahkan hatiku. <laughs> kan beda niku. Sing dislameti apa kuwi sing entuk kuwi, ngono lho. Iku beda apa ora? Paham? Tapi lek selamat pelaksanaannya, ya kuwi pelaksanaan itu dengan sukses, ngono to. Lah iki sing tak selameti apa? bahasa selamat itu kita arahkan kepada perayaannya. Paham? Maka tak takon kira-kira ni wong Islam niku sing endi umpama Arab ngomong selamat niki selamat atas lahirnya Tuhanmu dan saya mengakui bahwa itu Tuhanmu. Ngono. Tuhan. Tak pikir ya ora ana ngomong ngono. Lek lho ya. Nggih. Banyak diantaranya mengatakan selamat karena kamu merayakan hari raya dan pelaksanaannya sukses maka saya katakan selamat, Waduh, bertanding juara, selamat atas ke, apa, keberhasilanmu juara satu, mengenal, paham niki? Ini, niki, walaupun demikian karena banyaknya Uh, nah penafsiran-penafsiran seng walaupun kita pingine ngarahke umpama ono wong ngucap selamat natal niku karepe wong niku tapi karo wong sing ora seneng sing ora nyetujoni diarahi liya apa ora akhire kono ngukumi pikirane kono dhewe kono miturut kono pemahaman kono kuwi ki menyetujui ketuhanan-nya Yesus ngerti to kene karepe orang menyetujui keturunan Yesus, tapi apa? Kue sukses melaksanakan perayaan hari raya. Podo apa beda lagi? Ya gitu loh, perbedaan wong wong lu janji nih mereka ini kita. Wow, di digede-gede ki orang kirim diduduk kayak gini ki. Orang rampung rampung. Orang apa apa selamat Natal. Wong kok aku nyak menyelamatkan kono sukses pelaksanaannya kok. Ngono tau? Karena kayak ini. Kono Yorento wong setuju karo Yesus dianggap Tuhan nenak Tuhan. Ngono tau? Cek rek, ngora ta? Repet. Nggih ngeten iki ya butuh ngaji tabayun ngeten iki. Nggih. Lah, pun bon, terakhir. Terus ape Pak? Ape Lek wong cilik, wong cilik kaya jenengan kula ngeten iki susah ngomong selamat natal. Tapi umpama kok ya duwe kedudukan nang dhuwur kana, ora apa-apa. Mireng niki, Pak. Niki lek kula ijtihad kula Ngamal kene piye? Kula duwe sederek saking garwa kula, saking mra ibu kula sing non muslim. Tapi kula ya tidak mengatakan selamat natal. Tapi umomo diteri ngono ya tak pangan apa opone. Ngeten. Oh gelem kula. Tapi dengan catatan kula. Lek sing duwe kere aku ora gelem, kecuali panganan memang pun steril. Kaya wedang aku anget niki. Kula lek suguh njaluk aqua, suguh wedang teh aku ora gelem. anak-anakku ra entuk kabeh. Dadi kono smudung angger aku teka dituju suki apa wedang aku wae. apa-apa tak ambek. tapi lek suguhan kanggo piringin aku ra gelem. Ngono. kumpul lek sawaya kumpul kumpul. Tapi kalau orang, orang ngomong selamat natal mereka. Dan mereka pun tidak merasa Ayo setulan ketemu ya ketemu biasa. Lah niki kula ngeten nggih. Dadi kan ana wong-wong sing duran, dadi presiden. Wong presiden wong akeh, nggih. Kono ya piye pak? Kono orang ngomong selamat Natal iso pora? yo ora iso. Tapi kono tak arah ke men selamatkan, mendoakan selamat sukses atas perayaanmu yang sudah kau rayakan dengan sukses. Itu yang selamat. Selamat orang presiden kita lek like ngono. Umumnya ya jadi anggota dewan, ya yang milih ya non muslim, oke. Okay. Langsung ya kini kita arahkan. Tapi untuk kita, orang cili-cili itu jenis kan, non muslim, oke. Okay. Ya ora patek on duwe to. Ya kula lah ngono. Ya yes, wis niku ngopo bahas ngenten iki barang. Nggih. Hey, tapi kita perlu tahu kedudukannya seperti tadi. Lah, ini pertentangan karena persepsinya masing-masing ngomong wah nasi goreng enak ngopo rasanya lo ora enak kui ngopo ora enak larang merepot tuh ngono adu-aduan omongan kini siapa jadi ini nasi uduk nggih. Ngomong si uduk enak, gratis. Ngomong si ini enak, warak. Ini gue ya genah para. Ini udah debat-debatan rantai -antai. Si Suci ngomong orang enak, padahal goro gara wa. Si ini ngomong enak banget, goro gara luwe plus gerah. Lah aku dingin tuh gue Nasi Uduk udah enak. Nang nang restoran, Lu kok orang enak pi larang bayar. Iki jenenge debate orang nang satu arah nang satu titik ya wis niku nggih okay? jenengan cukup tahu ilmune kados wau niku mawon sing ngarane haram gara-gara ngarahke selamat natal di atas namakan mensetujui status Yesus anak Tuhan Saya ngomong boleh karena menstatuskan terlaksananya hari rayamu atau oleh orang-orang meneng, yus aku yus selamat karena itu nabi ni wong Islam. oh, nois iso ono sing ngemaki ngono barang, ya sembuhlah. lah. Pokoke men orang lek ora penting banget rausah usah milu-milu. Mudeng -milu. ta? Nah? Sebab kita di, dimasuk ke ruang sing tidak jelas tadi niku, mending rausah usah milu sebab kita manfaat rau ono. junungan pamene nang Facebook untuk semua yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat Natal. Lah Facebook murah saya singgung rapopo kok, paham nih maksudnya? Ngoten untuk di Twitter junungan mbok viral ke Selamat hari Natal ya untuk yang merayakan ra wis wis ngomong apa anane harian biasa wae, ra ngono. Paham nggih? Lah tapi kalau ada orang besar sana mengatakan kita maksudnya orang ini seperti ini, maka dia mengatakan seperti itu. Ngoten lo, Omong-omong ana ya Habib-habib kok ngomong ndak boleh kena ngarah ke seperti ini. Akhirnya kita memaklumi. G, Enak lho. Uang ini insya Allah tambah ilmu nih, ini tambah Jembar Dodoni Allahumma Tambah ilmu ini tambah apa? Jembar Dodoni Wallahuaklamisawak Mungkodahar sarang-sarang Maka wonten sharing-sharing Dilanjut